Pergi berani gimana, Pak? Pergi berani itu kan sebenarnya kan keberadaannya tuh betul-betul di pinggir pantai. Oh iya. Jadi ketika air dalam masuk, Oh ini ketutup masuk ya, Pak? masuk air, cuman dia ada lubang kecil kayak Oh gitu. gitu. Tapi aliran air tawarnya itu dari atas rutin gitu. Oh Begitu iya. airnya kering, tawar lagi. Oh gitu. Iya iya. Jadi untuk jadi sebuah momen, pernah kemarin kawan-kawan kita yang dari pengunjung juga, Iya. ini kan ada cerita nih, kalau ingin mendapat jodoh, boleh ambil air dari sana. Boleh Gitu. betul. Boleh betul. Kalau kalau dapat jodoh lagi, Pak. Doa dan niatnya lah. Iya. Apa? Iya. Iya. Katanya di Benan itu ya ada spotting cantik gitu, naik kapal. Ini ya tempat tempat snorkeling ya. Apa terumbu iya. karang katanya. Terumbu iya, karang. Saya baru-baru dapat informasi dari itu. Ya Bang ini, Said. Pendidikan Pak Junedi. Oh iya iya. Orangnya ini pramuka kemarin. Kemarin sama hari ini. Udah agenda. Cari-cari dan naik motor. Naik motor, ke hujan nih. Oh masih kepada keluar penumpangnya Pak? Depan belakang. Depan aja. Oh, pulon, Mbak.
Oke, okay, Pak. Masih. Welcome to Bena. Bena, mantap. Kita ke sana jalan kaki doang. Nggak usah pakai motor kali ya. Nggak usah lah. Ternyata ini Bena nih. Saya selama ini baru di ujung sana aja di kapal. Sekarang bisa juga nih turun. As bang, motor bang. Motor. Selamat datang di gerbang wisata Pulau Benan. Akhirnya ke sini juga nih. Kita belok ke arah kiri nih. Di mana biasanya nyetir? Ini kawan. Emang ada? Ada. Oh. Bisa digoreng? Hah? Bisa digoreng? Bisa. Bisa. Apa namanya kalau di sini nama itu deh? Katapel. Stick. Stick. Pakai K, Pak. Pakai E. Stick. Stick makan itu. Oh, stick. Oh. Buat ngatapel burung apa? Unai. Unai. Unai ada gak? Oh gitu, ada ya. Ke sekolah ya kak? Tidak. Halo. Bentar. Ayah. Ya. Ya ada yang mau. Ya udah. Assalamualaikum. Salam. Bikin apa deh? Hah? Wow, bikin panah ya? Tidak, kalau kami mau jerat burung. Oh ya, mau jerat burung, pakai? Oh begini caranya? Oh gitu. Pakai kotak ya? Apa umpannya? Apa umpannya beras? Beras ya. Oke, sukses ya. Oh kemarin pramuka ya? Tadi nggak ketemu ya? Itu warung. Oh tadi barusan? Warung. Oh di oh iya tadi ya? Oh iya baju oren. Iya betul.
Wow, keren. Akhirnya nyampe juga kan? Nyampe juga akhirnya. Nyampe juga nih. Hidden paradise nih. Wow. Gaya vlogger sama rekreasi. Pak Dewanto. Yuk, Pak. Bang. Selamat datang. Terima kasih, Bang. Ayo. Nih, saya mau ambil dulu makanan dulu. Coba kita sini. Ah, ini. Oh, tempatku kemana ya? Iyalah. Nah, ini yang akan kita tempati nih. Rumah-rumahnya. Ini YouTuber Kabupaten Lingga. YouTuber Kabupaten Lingga. Batu gajah. Oh iya. Nanti pelan-pelan ya nanti kita. Saya kira ada sepertinya kalau kami dulu lah, tapi sekarang ekonominya berubah. Kalau dulunya kalau tak sampai situ sepertinya belum sampai ke Benan. Benan ya. Batu Gajah. Oh iya iya. Ya Pak Salan ya. Kalau dulu kalau belum sampai Batu Gajah belum sampai Benan ya. Oh iya. Nanti kita nengok Batu Gajah. Siap. Siap siap. Mantap. Kita lihat petunjuk arah dulu nih, utara di mana. Oh ini dia, nah ke sana utara ya, masuk ke sana utara. Ini kantor camatnya, kantor camat Katang Bidare. Ini dia. Kita masuk ke cottage Kenanga. Listriknya nyala nggak Bu? Tidak enak ya? Enggak ya? Kalau siang enggak ya? Oh iya. Nah ini makanannya udah sampai ya Bu ya? Ini gelap nih. Nanti kita lihat lauknya apa. Ini kamarnya. Kamarnya langsung menghadap ke pantai. Nah itu dia. Ada TV dan ini untuk buat air panas nih. Thank you.
Nah, ini dia. Kita sekali. Ini ada yang baru nganter ini nih. Nah, menu utama. Luar biasa. Biasa juga. Bis. Oke, kita makan di luar. Wow, itu pagis di sana. Bawah. Mantap betul. Bawa alun masing-masing ya. Ah, bawa alun masing-masing nih. Tinggal saya milih tempat nih, di mana nih. Sini dekat Bang Said. Ya. Kita minum kelapa dulu. Kayaknya seger banget ini. Coba ya. Luar biasa. Seger banget. Ini takutnya bensin. Bis, kita minum airnya. Nah, dibelah lagi nih. Oke, makasih Bang. Paling-paling bisa hidupin air untuk semua. Mantap. Jadi, minimal kita 10 KPA. Makasih Bang. Cuman kan dinas dalam hal ini kan belum itu. Pakai ini. Kita lagi kalau lebih padang, tetap kan aja orang tak paham. Bukan kasus pemisahan sekarang. Pak, aja ya. Lagi apa harus nanti? Baru kan Pak? Bulan tinggi ini pada beda ya. Kalau kita juga orang budaya takut. Kalau Pak jalan awal kita itu maksudnya enak karena dia kan udah ngerti kan keadaan, kemudian situasi daerah, kemudian juga kita juga kalau perawan di daerah. Ini sudah satu macam model ya, yakter tuh, kapal-kapal yakter tuh. Yang ada yang punya titik-titik labu itu, Bintan, Benar, habis itu semuanya keluar negeri sana. Berarti yang di Linggo ini cuma dua kemarin tuh, satu Benar, keduanya Penuba kan? Batu Lubang. Sekarang sudah dialih menjadi Batu Lubang. Sekarang, jadi Benar dulu mau dirubah tak bisa. Karena Batu Lubang itu, ya, sebelum kementerian itu bikin itu mereka itu bule-bule itu sudah bikin dulu deh. Oh itu sudah masuk tahun 7 atau 8 bulan. Hah? Sudah main Batu Lubang. Kalau kita mau ke ini Cempe. Oke. Jago Cempe. Nah, dari Cempe itu kita harus nyebrang lagi ke Batu Lubang. Kita tak sudah tambah.